beliau ibunda yang sangat hebat, lalu mendorong, mendoakan sebagaimana disampaikan tadi Pak Jokowi sendiri. Kami sekeluarga dengan Pak Ibu istri saya, Ibu Fida, itu berkomunikasi sebelum Presiden, malah waktu kampanye beliau sangat aktif di belakang layar, tidak pernah muncul di depan, tapi selalu juga berkomunikasi dengan istri saya untuk bagaimana mendorong semua apa yang kita akan harapkan atau yang kita jalankan. Walaupun dia ibu seorang presiden, tapi tidak pernah ingin menonjolkan seperti itu. Tetap saja di belakang, di belakang layar, tidak pernah mau tampil atau apapun. Yang seperti itu. Ya, tapi dengan doa seorang ibu adalah yang sangat tentu diterima Allah SWT.